Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Amma ba' Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Keimanan, keselamatan, hidayah, petunjuk Serta kesehatan Sehingga pada hari ini kita dapat Melanjutkan pembelajaran kitab Tafsir jalan lain. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah al-fatihah khususan lima alfihi ma Jalaluddin al Mahali wa ila Syekh Jalaluddin Asy-Syatibi al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Injaukan, amin. Kelanjutan ayat kemarin Ayat kemarin sampai ke ayat yang ketujuh Hari ini surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ayat 9 insyaallah

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومنا في الدارين آمن ونزل fil munafiqin diturunkan ayat berikutnya ini pada orang-orang munafik ayat ini turun turun ayat-ayat ini asbabun nuzulnya perihal orang-orang munafik Di antaranya orang yang munafik ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Muatib bin Kusyair, Ja'ad bin Qais. Di lingkaran mereka ini menyatakan kalimat Islam kepada baik Islam tapi menyembunyikan kekuporan kenapa supaya selamat dari nabi dari para sahabat tetapi mereka meyakini sebaliknya mereka meyakini kekuporan dan anotan mereka ini adalah yaitu kepercayaan daripada Yahudi sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Al-Bawawi Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil juz pertama halaman 25 yaitu terbitan Beirut Darul Fiqh para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Ibnu Katsir bercerita bahwa ayat ini turun mengenai sifat sifat orang munafik. Itu turun ayat yang berikut ini di Madinah orang-orang munafik ini adanya hanya di Madinah sedangkan waktu di Mekah tidak ada kalau waktu di Mekah bagi orang kita muslim di sana disiksa diancam dibunuh bagi orang-orang yang memeluk Islam. Oleh karena itu kita orang yang muslim di waktu itu yang tertindas jadi di luar pura-pura pura-pura kafir tapi di dalam hati tetap beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir. Ini waktu orang Muslim berada di Mekah. Ini tidak dinamakan munafik. Kemudian, kaum Muslimin berhijrah ke Madinah kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah itu namanya kaum al-muhajirin mereka-mereka muslim yang berhijrah ke Madinah ini yang disebut kaum muhajirin ini hijrah semata-mata karena Allah karena Rasulullah tidak ada tujuan dunia Sedangkan yang berada di Madinah Orang-orang pribumi disebut kaum Ansar Kaum Ansar ini ada suku Aus Ada suku Hajraj Pada masa jahiliahnya suku ini menyambah berhala sebagai orang-orang musyrik dari Mekah dan sebagai orang Yahudi ahli kitab yang mengikuti jalan salah pemuka-pemuka agama mereka yang terdiri atas tiga kabilah yaitu Bani Quraizah Ketika Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam tiba di Madinah, banyak dari suku Aus dan suku Hadraj yang memeluk agama Islam. Sementara sedikit dari kelangan Yahudi yang memeluk Islam, di antaranya yaitu Abdullah bin Ubay Ketika itu belum ada kemunafikan karena umat Islam belum memiliki kuasa yang perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berdamai dengan Yahudi dan banyak kabilah yang berisi perkampungan orang Arab di sekitar Madinah ketika perang Badar besar terjadi Allah meninggikan kalimat Allah Allah mengangkat agama Islam dan Allah menindikan agama Islam dan para pemaluknya terus Abdullah bin Ubay bin Sahal berkata situasi ini sudah mengarah lalu Abdullah bin Sahal Abdullah bin Ubay dia ber, dengan tokoh masyarakat Madinah yang disegani, yang disigani asal suku Aus ia pemimpin dua suku di era jahiliyah dan hampir diangkat sebagai raja oleh masyarakat Madinah. Tetapi kabar baik yang menghampiri masyarakat Madinah, mereka pun memeluk Islam dan mengabaikan Abdullah bin Ubay. Sehingga digelah ia di keluarganya sendiri. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, para suku-suku di Madinah itu semuanya masuk Islam. Terkecuali ini keluarga Abdullah bin Ubay ini aja yang nggak mau berislam. Ketika perang Badar terjadi, itulah Abdullah bin Ubay menyatakan berislam, tapi islamnya Islam secara munafik, Yang kemudian diikuti oleh sejumlah kabilah Arab dan kelompok Yahudi dengan keislaman cara Abdullah bin Ubay, keislaman secara munafik. Nah, dari sinilah awal terjadi kemunafikan oleh bangsa Arab di tengah masyarakat Madinah dan di sekitarnya. Adapun kelompok muhajirin tidak ada seorang pun yang mengikuti jalan kamu nafikan Abdullah bin Ubay karena tadi sudah diterangkan bahwasanya kaum al muhajirin mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah hijrahnya benar-benar karena Allah karena Rasulullah karena hari akhirat. Nah itulah sekilas. Asbabun Nuzul ayat yang akan kita baca ini. Terus kita lanjut. <t Jam buruk> Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. wa dan ada sebagian daripada manusia manusia di Madinah mayakulu ada orang yang berkata siapa ya Abdullah bin Ubay beserta pengikut-pengikutnya amanah kami beriman Billahi dengan Allah Kami beriman ya dengan Allah Kami percaya ya dengan Allah Wabil yaumil akhiri Dan kami beriman Kami percaya aja dengan hari akhir Hari akhir Ay Yaumil Hai Hari akhir itu disebut hari kiamat Kenapa hari akhir itu disebut hari kiamat? Li'annahu akhirul ayyami Karena bahwasanya hari akhir itu disebut hari kiamat Karena hari itu adalah hari yang akhir Sekali nah hari Hari nang paampihan Sekali hari Pahabisan ada, ada lagi hari habis sudah Hari dunia Hari kiamat itu hari pahabisan sudah Nah jadi ujar orang-orang munafik di Madinah ini kami percaya aja kepada Allah. Kami percaya aja dengan hari akhir, hari kiamat itu percaya aja. Wa ma hum dan tetapi mereka sebenarnya tidak beriman kepada beriman kepada Allah pada beriman dengan hari akhir tapi sebenarnya kada beriman mereka kada beriman kada mempercayai ru'ya Ru iya fihi makna man ditekankan fihi pada kalimat mukminin itu maknaman dengan maknaman wapi damirin wapi damirin yakulu dan pada damir yakulu labzuha yaitu lapasnya terus lanjut itu pembahasan Yukhadi'un Allah wallazina amanu Yukhadi'un Allah mereka orang yang munafik ingin menipu Allah wallazina amanu dan ingin menipu orang-orang yang beriman kepada dimuntung iman percaya dengan Allah Ta'ala percaya dengan hari akhir tetapi dalam hati munafik dalam hati kafir tetap mempercayai dengan ke kafiran kepercayaan kafir di sini di dalam tafsir ini dijelaskan lagi bi izharik khilafi ma'abatanuhu min al kufri bi izharik hilafi ma'abatanuhu dengan mensahirkan hilaf sesuatu yang mereka sembunyikan akan itu sesuatu min al kufri daripada kekafiran daripada ba iman Kepercayaan kafir tetap disembunyikan di dalam hati. Kenapa? liyadha fa'u anhum agar tertolak oleh mereka anhum dari mereka muslim, dari Rasulullah dan dari sahabat, dari pengikut Rasulullah. Dari orang-orang muhajirin ahkamahud akan hukum-hukum dunia kalau hanya nampak ketahuan orang kafir nah ini berarti ini berlaku nih undang-undang undang-undang berlaku diantaranya misalnya masalah perpajakan ya, kalau orang muslim Nah, bebas pajak. Bagi orang non-muslim berarti ada ada pajak dan lain-lainnya. Jadi dia menghendaki menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Nah, ini di sini lapas Quran yang wama yukhadi'una illa ampusahum ini ini hilap ini. hilap bacaannya ini menurut kiraat jadi ada satu kiraat yang bacanya wama yakhda'ona ada yang membaca wama Di sini mengambil satu kiraat bacaannya wama kalau di Quran kita yang ter yang ciptakan Indonesia itu menurut kiraat Hafas yahdauna. Dua-duanya benar. yukhadi'una illa anfusahum dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum terkecuali tertipu kepada dirinya sendiri terkecuali menipu pada dirinya sendiri. Lianna karena karena bahwasanya wibala khidaihim rajiun ilaihim karena bahwasanya wibala khidaihim akibat tipuan mereka raji'un ilaihim kembali kepada mereka rencana anak menipu Allah anak menipu Rasulullah anak menipu para sahabat anak menipu kepada gulungan al-muhajirin kepada bayi dalam hati ah, kafir nah ternyata tipuan mereka ini kembali kepada mereka sendiri kembali kepada mereka sendiri fa'abtadiho fid dunia maka terbuka jelas mereka di dunia pada dunia. ala ma'batanuhu. Dengan menampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma'batanuhu ma atas sesuatu yang mereka simpan yang mereka sembunyikan akan itu sesuatu mudah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui memberikan tahu kepada hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya terbongkar jelas nampak terbuka kamu napikan mereka itu Bapak dimuntung e, Berislam Di dalam hati beriman Ketahuan Rasulullah Sehingga ketahuan para sahabat Ketahuan oleh kaum al-muhajirin Kamu napikan mereka itu Nah ini sangat mudah Allah Subhanahu wa taala ida arada syai'at ayyahu lahu kun fayakun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki jadi ya jadi nah ini Rasulullah orang yang dikasih oleh oleh Allah Rasulullah orang yang disayang oleh Allah Rasulullah orang yang dicintai Allah Selain daripada Rasulullah Orang yang disayang oleh Allah adalah para para ulamanya. Al ulama warasatul amya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Pewaris nabi. Para ulama orang yang bertakwa, yang mengamalkan ilmunya. Dia beramal saleh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sehingga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keistimewaan suatu keramat suatu suatu pirasat yang tidak dimiliki oleh orang orang umum makanya di dalam kitab itu juga di dalam kitab lain diterangkan ittaku pirasat al mu'minin Takutlah kalian kepada pirasat orang mukmin. Kalau orang mukmin itu yang saleh, bertakwa, istiqamah ini bisa diberi pirasat. Oleh karena itu para ulama yang mengamalkan ilmunya itu, beliau bisa melihat rohani seseorang itu apabila pekerjaannya setiap hari seperti eh, ayam. Pekerjaan seperti ayam Bini orang laksanakan bininya Anak orang laksanakan anaknya nah, sesuka hati Bini kawan laksanakan bininya Seperti ayam Ini bagi orang yang dapat pirasat ini Bisa melihat rohaninya ini seperti ayam nah, Ada orang ini sifatnya seperti dupan Seperti anjing Nah, maka dilihat oleh Allah Subhanahu maka dilihat oleh orang orang yang saleh, orang oleh para ulama yang istiqamah ini, yang bertakwa ini, dilihatnya kerohanian kita itu seperti dupan, seperti anjing. Kalau orang ini kehidupannya hari demi hari seperti babi, maka dilihat beliau kerohanian kita itu seperti babi. Wow. Pernah ini ada ulama di hulu sungai di Kalimantan Selatan pernah dikasih orang uang alias duit diberi orang duit terus Sidinin dapat pirasat diberitahukan oleh Allah bahwasanya duit ini adalah duit yang tidak halal lalu dia di depan orang yang mengasihi itu duit itu diganggam beliau dengan kuat. Nah, di kacak sidin pisit, pisit Ternyata setelah diganggam dengan kuat uang yang dikasih kepada Bali itu uh, mengeluarkan darah. Habis dikacak sidin kuat-kuat keras-keras lalu leleh darah. Nah, ujar sidin, duit ini nah, duit nang halal nangai jangan diberiakan lagi nangai lawan guru Nah, kalau darah nah. Nah, apa? minta ampun. Hah. Orang nama beri ini tadi minta ampun lawan si bin. Nah, ini sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabi uh, suatu kemunapikan kemunafikan yang mereka sembunyikan ini. Terus lanjut wa yu'aqabuna fil akhirati dan mereka diajab di akhirat. Jadi orang-orang munafik ini nantinya akan diajab di akhirat. Wa ma yashurun wa ma dan tetapi mereka tidak merasa. Tidak merasa kemunafikan tadi ada merasa bang sangat mudahnya berdusta di hadapan Nabi dia, dia, dengan para sahabat. Nah ini. Jadi wama atau illa Tidaklah mereka itu menipu kecuali menipu diri sendiri. wa ma dan tidaklah mereka merasa ada merasa cita-cita hendak menipu Allah, menipu Rasulullah ternyata nah, menipu dirinya sendiri. Tapi ini kada merasa yang yakni mereka tidak mengetahui anna khidahum bahwasanya tipuan mereka itu diampusihim kembali kepada mereka sendiri. Kembali kepada mereka sendiri. wal muhadang angatuhuna dan <coughs> lapas daripada muhadang atuhuna di sini min wahidin adalah untuk satu untuk satu saja. ka Ka'aqabatul lassa Seperti mengajab oleh aku akan suatu akan seorang pencuri wa zikrullahi wa zikrullahi dan sebutan Allah Pihak padanya tahsinun itu merupakan tahsin nah jadi wa ma illa ampusahum wa ma wa biqiraatin wama yaqdauna ayat wa biqiraatin wama yaqdauna dan pada qiraat lain wama yaqdauna bacanya wama yaqdauna ya nah, jadi tadi di sini bacanya boleh wama yukhadiuna illa ampusahum nur qiraat lain wama yaqdauna nah jadi di sini ditulis wama yukhadiuna illa ampusahum kalau kirat hafal seperti di, di Quran kita, wama yakhdauna idla Sampai di situ aja dulu e, pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. wallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.